Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama serta tokoh ulama dan Habib se-DKI Jakarta menggelar pertemuan di kantor PWNU DKI Jakarta. Ya, kita akan bergabung bersama dengan Disa Amora. Disa, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Disa, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Memang tadi sekitar pukul 3 sore para ulama dan juga Habib mulai mendatangi kantor PWNU di Bilangan Utan Kayu, Jakarta Timur. Dan agenda kali ini merupakan agenda silaturahim antara PWNU dengan para Habib dan juga ulama se-DKI Jakarta. Dan Rais AAM, Kiai Haji Maruf Amin juga nantinya berencana untuk turut menghadiri musyawarah maupun silaturahim kali ini. Namun hingga saat ini beliau belum datang dan masih dalam perjalanan untuk mengikuti musyawarah maupun silaturahim kali ini. Dan situasi kali ini di kantor PWNU belum ada konferensi apapun mengingat masih menunggu Kiai Haji Maruf Amin. Juga nanti akan dinyatakan ataupun akan mengungkapkan poin-poin utama dalam konferensi pers kali ini. Dan kami saat ini juga belum mendapatkan informasi alasan diadakannya musyawarah maupun silaturahim kali ini mengenai situasi politik saat ini tengah memanas lantaran Kiai Haji Maruf Amin tengah diperbincangkan oleh kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama dan bahwa dirinya melakukan komunikasi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kali ini di sebelah saya, Kiai Haji Maruf Amin sedang mendatangi kantor PWNU. Ya, baru saja sekitar pukul 4:30 Kiai Haji Maruf Amin mulai mendatangi kantor PWNU di Bilangan Utan Kayu Jakarta Timur. Dan beberapa waktu lagi akan diadakan musyawarah dan konferensi pers ini akan segera dimulai. Iya, dan saat ini iya, kami belum mendapatkan informasi apa alasan dari silaturahim Kiai Haji Maruf Amin beserta ulama maupun Habib se-DKI Jakarta ini dan memang nantinya akan segera diadakan konferensi pers dan kami akan segera mengetahui apa dari dia maupun konferensi pers kali ini. Dan baru saja guys, Kiai Haji Maruf Amin juga memasuki ruangan di dalam. Kami juga akan segera mengikuti perkembangan mengenai konferensi pers ataupun silaturahim dari Rais AAM Kiai Haji Maruf serta ulama maupun Habib se-DKI Jakarta. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari kantor PWNU Jakarta. Terima kasih, Disa Amora, laporan Anda langsung dari kantor PWNU Jakarta.